Setiap langkah yang dilangkahi, Allah ampunkan satu dosa itu, insyaAllah. Dan Allah SWT akan angkat satu darjatnya di sisi Allah. Satu darjat ini 500 tahun perjalanan. Dan Allah SWT akan ampunkan satu dosa itu, insyaAllah. Allah berikan satu pahala. Jadi tiap-tiap langkah yang dilangkahi datang ke masjid. Dan yang kedua, tuan-tuan, bila kita datang ke masjid, kita tengok masjid ni ada doa yang kita kena baca. Doa tengok masjid. Apa doa tengok masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini selalu kita amal bila kita pergi Mekah, kan? Kita pergi Masjidil Haram, nak masuk tu kita akan baca doa pada buku bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi selalu je kita lupa nak amal bila tengok masjid, kan? Doa tengok masjid kena hafal, insyaAllah. Pendek sangat. Kalau kita ada semangat nak amal, baru kita boleh hafal. Kalau sekadar dengar je, tak dapat amal. Lain kali balik Kuala Lumpur, tengok Masjid Negara, tak baca doa. Lupa tuan-tuan, insyaAllah. Kena amalkan. Ilmu ni dapat terus, kena amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian tuan-tuan, Imam Ghazali rahmatullah alaihi ajar kita, ada 8 niat yang kita kena hadirkan dalam hati kita ketika mana kita datang duduk dalam masjid. 8 niat. Yang pertama sekali, tuan-tuan, sama-sama kita hadirkan niat ini dalam hati kita. Yang pertama sekali kita datang masjid ni, yang pertama sekali kita nak ziarah tuan rumah. Kita nak ziarah Allah SWT. Mudah-mudahan ada dalam hati kita, insyaAllah. Niat yang pertama sekali, utama sekali datang sini, niat nak ziarah Allah SWT. Yang kedua, tuan-tuan, datanglah kita ke masjid dengan niat nak beruzlah daripada segala urusan dunia. Kita kat luar sibuk dengan dunia. Sekarang kita datang ke masjid. Masjid ni zon bebas dunia. Bicara dunia pun tak boleh. Fikir dunia pun tak boleh. Jual beli pun tak boleh dalam masjid, insyaAllah. Bebas. Masjid ni akhirat saja, insyaAllah. Ini berjumpak penjuru masjid. Jadi kita nak bebaskan diri kita daripada kesibukan dunia. Sebab fikir dunia ni meletihkan kita. Muka kita cepat tua kalau banyak fikir dunia, tuan-tuan. Penat fikir dunia, tapi fikir akhirat dia tak penat. Yang ketiga, insyaAllah, duduk dalam masjid dengan niat muraqabah. Niat muraqabah ni apa, tuan-tuan? Membayangkan yang kita ni sedang diperhatikan oleh Allah SWT. Gerak-gerik kita ni diperhatikan oleh Allah. Jadi bila kita duduk dalam istana raja, raja perhati kita. Gatal pun kita takut nak garuk, betul tak? Kan? Kalau nak batuk kuat-kuat pun kita akan tahan. Nak bersin pun kita akan pegang hidung kita. Sebab apa? Raja tengah tengok kita, insyaAllah. Yang keempat, duduk dalam masjid niatnya murabatah. Murabatah ni dalam bahasa Arab maksudnya menunggu solat. Sekarang ni dah duduk sembahyang Zuhur, niat nak tunggu sembahyang Asar. Jadi kita iktikaf dalam masjid. Jadi Nabi SAW bersabda, siapa yang berniat untuk menunggu solat, maka senantiasa dia ditulis oleh malaikat seolah-olah sedang sibuk bersolat. Daya ke kita sembahyang daripada sekarang sampai asar? Sembahyang terus, tak makan, tak rehat. Tak daya, kan? Tapi untuk umat Rasulullah ni, tak buat pun malaikat tulis. Masya Allah, dia tengah sembahyang. Malaikat kata hakikatnya tak cik ni kalau ikut ni. Dia tengah tidur, tapi Allah suruh tulis sembahyang. Tapi umat Rasulullah, umat Nabi ni umat special. Tak sembahyang pun malaikat kena tulis juga sembahyang, pahala sembahyang. Sebab dia niat nak menunggu sembahyang. Boleh, insyaAllah. 3 hari duduk sini, kita menunggu solat. 15 waktu solat kita tunggu. Jadi dapat pahala ibadat 3 hari sembahyang berterusan. Boleh, insyaAllah. Yang kelima, insyaAllah, duduk dalam masjid ni dengan niat iktikaf. Kalau kita datang sekejap-sekejap, orang kampung ulang-alik, niatnya lain.
Tapi kalau kita datang sini nak itikaf 3 hari, niat dia lain pula. Kalau biasa niat dia kita datang masjid kita di kampung kita sekejap, sembahyang lepas tu nak keluar balik. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bahasa Melayu ni saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nak duduk lama, 3 hari, 10 hari dalam bulan Ramadan, maka kita kena niat nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf selama mana aku berada dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi pahala beriktikaf ni satu hari orang iktikaf dalam masjid dijauhkan daripada api neraka sejauh satu parit jaraknya, sejauh tiga parit, satu parit jaraknya adalah 500 tahun perjalanan daripada api neraka Allah SWT. Jadi iktikaf ni salah satu daripada amal yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Allahu Akbar. Kecil ke besar keluar tiga hari ni? Kita rasa kalau duduk di kampung boleh ke itikaf 3 hari? Kalau duduk di kampung aje, aje. Duduk di Penang boleh tak? Kan? Kita keluar jalan Allah mudah. Kalau keluar setahun, setahun itikaf tuan-tuan. Kalau keluar 4 bulan, 4 bulan itikaf. Kalau 4 bulan, 4 bulan itikaf. Kecil ke besar? Orang nampak kecil tapi hakikatnya di sisi Allah sangat besar. Ya. Yang keenam, kita duduk dalam masjid niat nak selamatkan diri daripada dosa. Betul tak? Kalau duduk di rumah, apa dosa kita buat? Banyak dosa kita boleh buat tuan-tuan. Keluar rumah je dosa dah. Orang KL lagi banyak dosa. Abang kasih tak? Naik LRT dapat dosa. Balik kerja naik LRT petang pun dosa lagi tuan-tuan. Kalau macam saya duduk dalam hutan Pahang, kurang sikit dosa kan? Pagi-pagi tengok monyet, tak ada dosa tu lah. Tengok duduk Kuala Lumpur, duduk padang-padang besar, keluar-keluar dosa lah Masya Allah. Pergi tanda dosa, keluar tanda dosa. Jadi kita duduk dalam masjid ni niat nak selamatkan diri daripada maksiat, nak pelihara diri kita. Kita nak lari daripada dosa, bukan nak pergi buat dosa, nak lari. Insya Allah boleh. Yang keenam, yang ketujuh, ada 8 niat. Yang ketujuh, datanglah masjid dengan niat nak khidmat masjid. InsyaAllah masjid ni dah lawa lah, tak payah cat, tak payah apa, tapi jaga kebersihan dia InsyaAllah Ta'ala, kekemasan dia, kerapian dia, sampah-sampah ya, kita kutip, kita jaga kan, di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malumlah kita ni ramai, ramai ni sampah pun banyak kan, kita sejaga khidmat masjid InsyaAllah. Kemudian yang ke-8, kalau kita orang alim, datang masjid dengan niat nak menyampaikan ilmu. Kalau kita bukan alim, niat nak menuntut ilmu datang ke masjid. Boleh insyaAllah. Bagi orang yang keluar dakwah, tambah 3 lagi niat. 8 campur 3 jadi 11 niat. Baru niat saja, belum ada lagi. Ya, baru niat dah ada 11 niat. Salah satu daripadanya, niat kita datang ke sini nak hidupkan masjid ini dengan amal masjid Nabawi 24 jam. Macam zaman Rasulullah ni. Zaman Rasulullah ni pukul 2 pagi ada jemaah balik daripada keluar masya-Allah, bawa 100 orang tawanan ataupun bawa 300 orang bawa masuk Islam. Datang ke Masjid Nabawi malam tu, ada orang tukang masakkan kambing untuk jemaah masak ni. Itu zaman Nabi dulu. Bawa raja yang belum masuk Islam. Tawan dekat belakang tu, 3 hari dia dilayan, bagi makan, bagi minum, bagi apa. Itu suasana yang hidup zaman Masjid Nabawi. 24 jam ada suasana dakwah, 24 jam ada suasana ibadah, 24 jam ada suasana belajar dan mengajar. Di tiang sini satu orang alim mengajar, tiang sana satu orang alim mengajar, tiang sana. Ini suasana hidup di Masjid Nabawi. Kemudian kita nak hidupkan suasana budaya ibadat 24 jam dan suasana khidmat 24 jam. Itu azam kita bila kita datang ke mana-mana masjid di dunia ni, nak hidupkan masjid itu sama macam Masjid Nabawi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan azam kita lagi tuan-tuan, di samping kita datang sini keluar jalan Allah ni, kita nak baiki diri kita dalam masjid tu masya-Allah. Kita nak baiki diri kita. Kan? Itulah kita duduk dalam masjid ni 3 hari nak baiki diri. Yang terakhir sekali, azam kita nak keluarkan jemaah tunai daripada kampung ini
Satu hari nanti akan keluar jemaah macam mana kita datang sini 3 hari, dia orang dapat keluar ke Pulau Tioman pula ke nanti insya-Allah kan. Orang Pulau Tioman datang keluar sini, orang pulau dia keluar ke pulau juga baru dapat dia punya ada pertalian dia masya-Allah. Ha? Ada Allah Taala bagi kemuliaan. Ha, senang sebab suasana sama, keadaan sama insya-Allah, cabaran dia sama. Jadi insya-Allah satu hari nanti itu azam kita, niat kita. Boleh insya-Allah. 11 niat. Itu bila sebelum kita masuk dalam masjid insya-Allah. Tapi kalau dah termasuk tak niat lagi, boleh pasang niat semula insya-Allah. Ha, boleh pasang. Allah Taala bagi pahala berkadar pada niat. Kalau niat kecil, pahala kecil. Tapi niat besar, insya-Allah pahala besar. Niat orang beriman lebih baik daripada amalan dia sendiri masya-Allah. Masuk masjid, masuklah dengan kaki kanan. Ha, kita ingat kecil masuk masjid kaki kanan. Kalau kita perhati kat tangga, pintu tangga sana bukan nak sanggup tuan-tuan. Tapi kalau kita perhati di mana-mana lah masjid kita pergi, ramai orang beriman yang masuk masjid kaki kiri. Lepas tu dia masuk tandas pula kaki kanan pula. Ha, dia terbalik. Sebenarnya kita ni tak akan dapat hidayah selagi kita tidak mengawasi langkah-langkah kita. Kaki kanan ni boleh guna untuk dua perkara. Yang pertama masuk rumah, yang kedua masuk masjid, kena guna kaki kanan insya-Allah. Boleh eh? Mulai daripada hari ni nak masuk tu, berdiri sekejap depan tangga. Kaki mana nak pakai? Kadang-kadang tersasul juga tuan-tuan. Ha, tengah duduk biasa-biasa pun masuk juga kaki kiri. Keluar balik, masuk balik kaki kanan. Eh? Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia ajar anak murid dia, daripada pintu masjid tu, pintu pagar tu masuk kaki kanan tak? Itu masuk kaki kanan. Masuk dekat kolam tu kaki kanan juga. Tangga kaki kanan, pintu ni pun kaki kanan. Ha, macam mana? Boleh buat. InsyaAllah latih pun tu insyaAllah. Kaki kiri ni nak masuk tandas dengan nak masuk pasar insyaAllah. Ha, nak masuk pasar kaki kiri, nak masuk tandas pun kaki kiri. Tapi selalu masuk pasar pun tak ingat dah. Masuk shopping mall dah nampak putih-putih baju ada sale, dah tak nampak lah dah. Ha, tak nampak dah kaki kanan ke kaki kiri ke, tak dah nak baca doa. Kemudian insyaAllah baca doa masuk masjid. Ha? Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Masuk masjid, kalau ada wuduk terus ke depan sembahyang sunat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Ya, kalau kita masuk masjid tak sembahyang tahiyatul masjid, ibarat kata macam tidak menghormati masjid. Jadi kena tahiyatul masjid. Ya, masya-Allah. Kalau tak ada wuduk, dia ambil wuduk sembahyang dulu insya-Allah. Cuma tahiyatul masjid ni kalau kita masuk lewat, kalau kita masuk awal memang kita boleh tahiyatul masjid, sembahyang sunat, sembahyang fardu. Kalau masuk lewat, kita gabungkan terus. Kita datang-datang tengok orang dah sembahyang zuhur dah, kita tak payah tahiyatul masjid dah. Saja aku sembahyang fardu zuhur berserta dengan tahiyatul masjid dan Allah dapat pahala dua-dua. Eh? Dah lewat dah ni. Nak sembahyang asyik tak boleh. Kita masuk dan sembahyang sunat dua rakaat zuhur. Masuk masjid, saja aku sembahyang sunat zuhur bersama dengan tahiyatul masjid dan Allah Taala. Dapat pahala dua sembahyang. Boleh buat insya-Allah. Senang ke mudah? Eh? Senang ke mudah nak buat ni? Senang je kan? InsyaAllah. Yang payahnya, kita ni mudah lupa tuan-tuan. Ha, memang mudah lupa. Ilmu ni, penyakit dia lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Musibah dalam ilmu ni lupa. Bila lupa, kita tak buat. Sebab tu nak kekal ilmu ni, kena amalkan. Baru dia tak lupa. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Eh? Kemudian disunatkan kita ni bila masuk masjid, kita nak semayang, kita kena ambil sutra, penghalang, penghadang. Jadi biar kita ni semayang, ada penghadang kat depan, supaya kalau orang nak lintas di depan kita ni, dia tak terganggu. Sebab itu janganlah semayang depan pintu tu tuan. Orang nak masuk pintu tu, kita semayang depan situ. Ha, dia dapat dosa, kita pun dapat dosa juga. Jadi sebab itu, Nabi SAW beritahu dosa yang paling besar sekali, antara dosa yang paling besar adalah melintas di depan orang solat. Nabi SAW beritahu lau ya'lamul maru baina yadayil musalli. Kalaulah orang yang melintas di depan orang sembahyang, dia tahu apa azab yang akan didapat di pada mahsyar nanti, dia sanggup duduk tercegat tu, tunggu orang tu sembahyang sampai 100 tahun.
Orang tu semayang 100 tahun tak habis. Dia duduk temenung kat situ, tunggu. Selagi tak habis semayang, dia tak bergerak sebab dia takut ni melintas depan orang semayang ni dosa besar. Tapi hari ni kita Masya Allah. Kalau pergi Mekah, Madinah pun berat juga kita tengok orang Masya Allah. Dalam raudah lagi tu. Itulah keadaan umat akhir zaman. Tak ada takut pada Allah SWT. Jadi kita ni nak semayang, semayanglah depan-depan. Kan? Ataupun cari belakang tiang. Ataupun tempat yang lapang, kita cari kayu pacak. Kat depan, kita semayang. Supaya kalau orang nak lalu, dia boleh lalu sebalik tu, dia tak berdosa. InsyaAllah. Boleh, ya? Kadang-kadang orang kita semayang belakang, betul-betul rapat dengan dinding sana. Orang nak lalu tu berapa ramai tu. Jadi sebab salah. Jadi kita semayang belah-belah depan, insyaAllah. Dan kalau kita keluar jemaah, tuan-tuan, tak digalakkan tidur di saf pertama, saf kedua. Dalam masjid ni, insyaAllah lah. Kan? Kadang-kadang tak digalakkan juga kita tidur atas terawangan-ruangan solat ni sebab orang nak sembahyang tahajud kan. Tak boleh kita tidur kat luar lah. Tetapi, am masjid, saf pertama, saf kedua, kita khususkan untuk orang sembahyang tahajud, kita jangan tidur di situ. Kita nak tidur, nak rehat, belah-belah belakang sikit, insyaAllah. Kemudian di antara adab dalam masjid, kalau masjid ni ada tingkat belah depan, jangan kita meludah ke arah kiblat. Nabi SAW beritahu, orang yang selalu meludah ke arah kiblat, nanti di padang mahsyar Allah telah tepekkan air ludah dia tu. Dia muka-muka dia, kahak-kahak dia tu, ingus-ingus dia tu, air liur dia, semua kat muka dia. Orang di padang mahsyar boleh tunjuk, ini orang yang dulu di dunia selalu ludah ke arah kiblat. Jadi kita kena jaga insyaAllah supaya jangan buat benda tu nampak kecil tetapi besar di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Kemudian selain daripada itu, kita kena banyakkan 4 perkara dalam masjid kita insyaAllah. Sibukkan ni kita dengan amalan dakwah, cakap kebesaran Allah SWT. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan ibadat dalam masjid. Hidupkan masjid ini dengan suasana ibadat dan suasana budaya menuntut ilmu, belajar dan mengajar insyaAllah. Mengaji Quran, belajar Quran. Siapa yang tak reti Quran, tak reti baca Quran, cari ikhra', baca ikhra' insyaAllah. Dan bulan depan keluar, siapa tak reti baca Quran, bawa ikhra' insyaAllah. Ustaz-ustaz ramai boleh ajar insyaAllah. Ya? Kemudian di samping itu, kita amalkan budaya ke depan. Dan dalam masjid ada beberapa perkara yang dipanggil pantang larang dalam masjid. Yang pertama sekali, jangan bawa barang yang berbau busuk dalam masjid. Banyaklah bila sebut busuk ni, faham-faham lah. Kan? Dalam tafsirkan satu-satu, kan berasa hati pula. Orang Melayu ni banyaklah benda busuknya. Kan? Tempoyaknya, apa semua tu, tak boleh bawa masuk masjid. Masya Allah. Yang kedua, tuan-tuan, dilarang berjual beli dalam masjid. Jual beli dalam masjid pun tak boleh. Kalau ada orang berniaga dalam masjid, kita boleh doa, ya Allah, nak doa ambil kerak tak boleh lah. Doa jangan bagi laku sudah lah. Nak doa ambil kerak kan tengok sana. Jangan bagi laku. Yang keempat, tak boleh ikhlaskan barang yang hilang dalam masjid. Saya ada, siapa ada nampak saya punya jam tadi? Tak boleh. Kalau dia ada ikhlas, kita doa kepada Allah, ya Allah, jangan bagi jumpa, ya Allah. Ada juga lain Islam yang ajar-ajar. Kalau dia buat, tak kena cara betul, tuan. Tapi kalau pihak masjid jumpa barang orang hilang, boleh pula elak. Tapi orang yang hilang tu tak boleh elakkan barang dia hilang. Faham, ya? Kemudian tidak boleh menghunus senjata dalam masjid. Nabi SAW beritahu, kan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, jangan dia menghunus senjata untuk saudara dia kepada saudara dia dalam masjid. Kemudian tuan-tuan, dilarang dalam masjid ini, kita dilarang untuk mengangkat suara, tinggikan suara. Kan, kita nak gelak ke nak apa, kita kontrol insyaAllah. Sebab Nabi beritahu di antara tanda-tanda akhir zaman, manusia akan meninggikan suara dalam masjid. Ya? Zaman dulu orang duduk dalam masjid ni tenang, takut. Zaman sekarang ni orang duduk dalam masjid lepak-lepak. Ada setengah tempat tu saya belajar dulu di satu negara, dia mesyuarat dalam masjid sambil isap rokok tu. Wah, astagfirullah. Adab masjid ni sangat halus kalau kita faham, tuan-tuan. Kemudian salah satu daripada benda yang dilarang dalam masjid, berkumpul untuk cerita urusan dulu dalam masjid. Kumpul sana, kumpul sini.
Nabi kata di akhir zaman nanti banyak umat aku akan berkumpul dalam masjid membicarakan hal-hal dunia, maka jangan kamu sertai mereka-mereka itu, insyaAllah. Nabi tak bagi itu. Banyak adab-adab dalam masjid yang kita kena jaga, insyaAllah. Siapa lagi ada nak berkongsi? InsyaAllah. Di kalangan tuan-tuan, adab masjid. Usahkan. Ada lagi adab. Ustaz Wadi. Adab masjid. Aurat kita, tuan-tuan. Oh, Melayu ni masalah ni boleh dipakai seluar dalam. Kan? Boleh dipakai seluar dalam ni. Dia tak kira. Dia terbawa budaya tu sampai ke muka. Kan? Kalau tuan-tuan tengok orang Melayu bersalin di masjid Kubah ke masjid apa ke Hudaibiyah ke, dengan seluar dalam tadi Allah Akbar. Tak pernah belajar dalam masjid tu. Patutnya kita tukar seluar dalam ke apa. Dari tempat yang sesuai sendiri. Sebab apa kita ni, jangan sampai dalam masjid nampak punggung kita, nampak betis kita, tuan-tuan. Betul-betul pakai tuala, pakai kain pelekat, nak tukar, nak bersalin. Aurat ni kena jaga, insyaAllah, dalam masjid. Nah, tempat yang sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Kadang-kadang kita takut tengok orang Melayu dia bersalin. Nampak betul dia pakai seluar dalam. Kalau nampak punggung lah pun. Kan? Dia tak kira dalam masjid ke dalam rumah sebab dah terbiasa. InsyaAllah lagi. Sikit lagi, 1-2 poin lagi Ustaz. Syed Putra. Ada lagi, insyaAllah. Jangan jadikan masjid di tempat laluan kita. Masjid ni bukan tempat lalu, nak lalu, lalu belakang. Jangan cross masjid, insyaAllah. Ada lagi tuan-tuan? Tambahan, insyaAllah. Ada tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid pun kena beralas. Jangan kita tidur tanpa alas. Takut kita punya peluk kita. Orang lelaki ni pula satu hari dia mudah mimpi, tuan-tuan. Kalau keluar jalan Allah ni lebih cepat nak mimpi kita, tuan-tuan. Kan? Makan kambing, makan apa-apa. Sehari ni panas-panas-panas. Dia mimpi, dia pegang masalah yang mana-mana. Dia pergi lepak tu dalam masjid, habis dah, tuan-tuan. Capek dia bukan senang nak masuk. Jadi tuan-tuan, alas. Ada masa kita penat sangat, dia keluar air wadi. Air wadi ni macam air kencing banyak ni. Itu tak kena jaga. Semua jangan kotoran-kotoran kita ni kena kat kapit masjid. Kan? Kat luar pun kita kena jaga juga, insyaAllah. Kalau makan, kena alas. Makan, kena alas, insyaAllah. Lagi? Ada apa-apa lagi, tuan-tuan? Abang Ali? Ada? Anin? Jojo? Potong kuku, nak sikat rambut di luar masjid, insyaAllah. Lagi apa-apa lagi tuan-tuan, insyaAllah. Keluar masjid dengan kaki kiri, baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadli. InsyaAllah itulah lebih kurang adab masjid. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Nak tahu lebih lagi insyaAllah, kita keluar lagi insyaAllah. Boleh insyaAllah. Banyak lagi yang kita, kalau buka-buka kita hadis, banyak lagi adab-adab masjid yang belum kita amalkan. Semoga insyaAllah berkat kita duduk dalam masjid, kita mampu mengamalkan. Tiap-tiap satu adab tu ada pahala dia, insyaAllah. Kan? Mengamalkan adab masjid ni dapat pahala 100 pahala mati syahid. Boleh insyaAllah. Ada sekali orang ta'am kata makanan dah ready. Betul ke dah ready ni? Tapi kata dia tak buat, kena buat safra sini panjang. Bentar dah. Siap dah? Safra dah bentar belum? Dah? Okey, sekarang ni tuan-tuan dijemput, dipersilakan masuk tangan dan insyaAllah kita boleh makan. Adab makan kita akan musyawarahkan malam ni, insyaAllah. Okey, semoga kita dapat makan sampai ke sebarang lebih-lebih. Assalamualaikum.